Di pengeprinan itu ada garis-garis hitam yang kotor, blok hitam. Jadi ini sebenarnya diakibatkan oleh roda headnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial printer ID. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial tentang printer PLQ20. Ini passbook dari merek Epson. Untuk kerusakan yang akan saya jelaskan, hasil printernya itu kotor dan bergaris hitam, teman-teman. Nanti langsung saja kita coba printernya. Untuk coba manual, tekan tombol F1 sama F2 bersamaan, kemudian power di-on-kan. Setelah ada gerakan, kita lepas. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi kalau untuk hasil tulisannya normal, teman-teman, tapi di pengeprinan itu ada garis-garis hitam yang kotor, blok hitam. Jadi ini sebenarnya diakibatkan oleh roda headnya itu sudah jadi ini diakibatkan oleh roller head yang sudah aus. Jadi rodanya itu sudah terkikis, teman-teman. Jadi tidak bisa menahan head ke kertas, teman-teman. Seperti ini kerusakannya. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang roller head printer PLQ20. Langsung saja printer kita matikan. Nah, untuk kerusakan roller head sendiri ada hubungannya nanti dengan flapper juga, teman-teman. Kalau flappernya sobek, biasanya bisa juga nanti di kertas juga kotor. Ini flappernya masih bagus, tapi yang sering dari headnya dulu kerusakannya, dari roller headnya dulu. Ini sangat mudah sekali, teman-teman. Nah, ini sudah melepuh, jadi ini seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini sudah kotor, sudah rodanya sudah
melepuh. Ini ada lapisan bawahnya. Nanti kita ganti. Ini untuk penting sekali untuk memperhatikan jarak dari head ke dudukan ini, teman-teman. Turun naik itu pengaruh di hasil. Kalau terlalu ke bawah biasanya di hasilnya itu tipis. Untuk memperjelas atau lebih tajam tulisannya di atasin, tapi tetap harus bisa menyangga, harus di bawah posisi jarum, teman-teman. Kita pasang bagian bawahnya. Ini juga jaraknya jangan terlalu, ini di bawah jarum, posisi jarum, dan jangan terlalu ke bawah, teman-teman. Nanti di buku tabungan itu napa.
Nanti kita coba teman-teman. Nah, ini masih ada penanda garis, ada yang kotor rodanya. Ini posisi biasanya terlalu maju teman-teman, nanti dibatasin roda headnya teman-teman. Bisa dengan dikatasin.